warga marah bahkan geger. Beredar kabar penangkapan hantu kuyang, fotonya bikin merinding. Temuan hantu kuyang kembali menggegerkan warga Kalsel. Kali ini temuan hantu kuyang berada di Jalan Gawisabumi, Marabahan, Kabupaten Batola. Kabar ini dibagikan akun pembakal Arief di grup Facebook Saga Firefighter pada Jumat, 6 April 2018 sekitar pukul 12 malam WIT. Bujur kadanya kada tahu lagi nah baru DPT Info MLM ini kuyang ditangkap warga di Marabahan MLM ini TDI hanya raja kejadiannya JLN Gawisabumi JLN Tambus daerah hutan sekedar info aja MLM ini titik dalam gambar yang dibagikan akun tersebut. Terlihat sosok hantuku yang berada di atas pohon. Rambutnya menjuntai dengan bagian dalam tubuh yang juga terlihat. Sayangnya akun tersebut belum bisa memberikan kebenaran kabar penangkapan hantuku yang tersebut utuh tipang. Di desa NM Jar, ada info kah pembakal? Pembakal Arief, mana tahu jua NDA copas jua titik utuh tipang. Simpang siur barksnah, ada ik mendahkan daerah Kuripan, ada ik mendahkan daerah Bajambu SN Jar Pambakalai. Pembakal Arief, ya jua ANDA manedir jua. Utuh tipang, kalau di situ kejadian ks ada kemungkinan bujur, sebab di situ daerah perbatasan Kalsel Tengik termasuk dusun.